السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله kembali ديكم دي Allah بل كان الله سبحانه وتعالى dalam keadaan sehat والعافيات. Semdani ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sore hari ini pembahasan akan kita khususkan uh, berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini termasuk bentuk pembersih daripada jiwa sebagaimana zakat harta itu sebagai pembersih harta yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innaha tuhra lis saim min al war Sesungguhnya zakat fitrah itu adalah Sebagai pembersih atau sesuatu yang mensucikan, daripada orang-orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan, jika mereka ketika di bulan Ramadan itu melakukan sesuatu e, lagu yang tidak penting, yang tidak bernilai pahala, warrafat, atau perbuatan, atau ucapan-ucapan yang tidak pantas itu mensucikannya dengan cara membayarkan zakat fitrah. Dalam hadis yang lain dikatakan anna ramadan muallakun samai Sesungguhnya puasa kita selama satu bulan di bulan Ramadan itu muallak gantung antara langit dan bumi. La yarfa'u illa bi zakatil fitri tidak terangkat tidak naik itu puasa bulan Ramadan kecuali setelah kita membayar zakat fitrah Artinya kesempurnaan pahala puasa Ramadan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita belum membayar zakat fitrah Oleh karena itu penting zakat fitrah ini untuk dibayarkan Nah ini diambil daripada Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'alan nas. Kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Ya, setelah Ramadan, artinya ketika datang Ramadan 'alan nas bagi manusia. Berapa yang harus dibayarkan so'an mintamrin satu sok daripada kurma? Au so min, sya min sya'irin atau satu sok daripada gandum? Karena zamannya Nabi itu makanan pokoknya kurma sama gandum. Ya Kalau kita ya beras berarti. Ala kulli hurrin au abdin. Baik manusia tadi itu manusia yang merdeka atau budak Zakarin au laki maupun perempuan Minal muslimin syaratnya mereka adalah orang mus, muslim Wajib zakat fitrah berarti Akan tetapi zakat fitrah ini wajib Bagi orang-orang yang dapati Ramadan dan mendapati Syawal. Seperti kita ini sudah mendapati bulan Ramadan. Nah, nanti ketika masuk malam satu Syawal, ya wayai takbiran maghrib itu ya malam satu syawal, malam Lebaran. Berarti kita sudah masuk bulan Syawal itu malam satu Syawal. Berarti kita mendapati Ramadan dan mendapati Syawal. Nah ini berarti memenuhi syarat Bayar zakat fitrah wajib, maka kalau ada orang yang dia itu mendapati Ramadan, kemudian setelah maghrib satu Syawal, waya takbiran itu ya, setelah maghrib mati dia itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya tetap, karena dia nututi Syawal. Masih malam satu Syawal, begitu juga bayi yang lahir beberapa menit sebelum terbenamnya matahari satu syawal, ya akhir ramadan untuk mengikuti takbiran jam lima bayi ini lahir jam lima lebih bayinya lahir nututi ramadan oleh didik, berapa menit aja kemudian masuk bulan jauh malam takbiran wajib di zakat fitrahi sama orang tuanya sebaliknya kalau ada orang hidup di bulan ramadan sebelum Masuk maghrib Takbiran, mati si jam lima Ini tidak wajib zakat fitrah, tidak wajib dikeluarkan Begitu juga Bayi yang lahir di malam Lebaran, kenapa? Karena Tidak nututi Ramadan berarti Dia lahirnya di malam satu syawal Tidak wajib zakat fitrah berarti Berarti syaratnya Manusia muslim tadi itu Wajib zakat fitrah, kalau nututi Ramadan dan nututi Syawal yeah. Nututi syawal. <tuh> Kemudian kapan zakat fitrah itu dibayarkan? Zakat fitrah itu dibayarkan paling telat sebelum maghrib tanggal satu syawal mau malam dua. Wis sholat idul fitri, ya yeah, sudah sholat idul fitri. Kemudian mendekati waktu maghrib di hari itu berarti malam dua syawal ya mau malam dua syawal selambat lambatnya sebelum datang maghrib malam dua syawal itu sudah dikeluarkan paling telat itu ya lu lali gak ngetok no wis sholat id wis mangan lontong mas ini ya tok no wis awan awan suri suri sing penting aja sampai mag maghrib ya jangan sampai maghrib Kemudian Waktu yang paling bagus, paling afdol, paling utama Yaitu setelah sholat subuh Sebelum sholat idul fitri Cuman tidak gampang biasa nih Kalau tidak janjian Ya, lek sik ndolek alamat telat iku. Tapi kalau janjian wis ana langganan ya. Oh, biasanya zakatku tak kekno fulan misalnya, janjian. Pak, asli ini iso tak kayak iki cuman aku kepingin oleh waktu yang fadila yang yang utama terus engkau wis mari sholat subuh berhasil tak gawon yang musola yang masjid oh ya wis enak kalau gitu lek si dolek ini yang repot ya yeah. nah, waktu yang paling afdol setelah sholat subuh sebelum sholat idul fitri hmm. boleh tidak bib tak bayar nasa iki tidak bobo mulai tanggal satu ramadan wis oleh ketok zakat ke fitrah eh hukumnya boleh tapi lek ndak ditok-tok no. sampai mari sholat id maka hukumnya adalah makro Loh, apa ndak ditok no, misalnya ya eh, sampai sholat id baru kait ngetok no makro hukumnya makruh tapi kalau sampai maghrib eh luwe parah ya eh. Sampai maghrib hukumnya haram tapi tetap wajib ke Tokno. Uh, oh, tak Toknois, tak Dewi. Ya, ndak tetap bayar wajib. Ya, dan itu nanti jatuhnya Kodok itu kodok zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini wajib bagi orang yang mampu mengeluarkannya. Artinya dia ada biaya hidup, ada biaya hidup tanggal satu syawal dan malamnya onok mangani kemudian dia sudah punya pakaian ya dan tempat tinggal nah, ini kadang-kadang orang-orang ini ngerosot tidak wajib padahal wajib mereka itu oma ono klambi ono ya mangan dia ping telu kadang lebih ya, ping papat terus aku ini tidak duit misalnya nerimo zakat tidak sampaian wajib kita zakat ya eh, wajib juga karena itu kebanyakan manusia yang hidup sekarang ini kebanyakan dari mereka itu wajib zakat fitrah semua karena cukup hidupnya ya eh, dalam satu hari itu ada biaya untuk makan tempat tinggal ada pakaian ada wis cukup sampai wajib zakat fitrah berarti hmm. kemudian Di samping kita wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk pribadi masing-masing, eh wajib juga mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang biaya hidupnya setiap hari itu kita yang nanggung. Eh bucu, eh sing mangani bucu apa? Ya kita suaminya. Ya berarti wajib bagi suami mengeluarkan zakat fitrahnya istri. Anak-anak misalnya. Eh Nggak ngetok no zakat ibu juni, ngetok no zakat ibu juni wong. Misalnya, ini model lagi ya. Yang wajib untuk dibayarkan zakatnya dia pribadi, kemudian anak yang belum balik, ya, atau anak yang sudah balik tapi tidak memiliki harta atau tidak kerja misalnya, tidak duit pendapatan, pengangguran, melok ambil bapak misalnya. Nah ini hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Atau anak-anak yang sudah balik tapi keadaannya tidak memungkinkan. Idiot, misalnya, atau sakit apa misalnya. Tidak seperti anak-anak dewasa pada umumnya. Nah ini wajib bagi orang tuanya, bapaknya. Begitu juga wajib mengeluarkan zakat fitrah orang tua atau kakek. Bapak e, ibu e, atau kakeknya, neneknya atau bapak e eh, kakek e eh, like seurip ya yeah, ini wajib dikeluarkan dengan catatan mereka itu tidak memiliki harta like bapak e sugi yo ketok dewi lo po oh bapakku di pabrik oh ya, wes dewi dewi tambahan ketok dewi bapak e eh, dewi kemudian istri istri yang sah ya yeah. eh. Kemudian istri yang sudah ditalak satu atau talak dua masih dalam keadaan iddah. Ini masih dalam tanggungan suami. Begitu juga istri yang sudah ditalak tiga tapi dalam keadaan hamil. Nah, ini wajib ini zakat fitrahnya bagi mantan suaminya tetap keluarkan. Hmm. Nah untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang tidak kita tanggung nafkahnya orang lain dua anak wis gede misalnya wis kerja iso ngetok zakat dewi bapak bapak eh zakat buat anaknya loh tidak wajib itu karena anaknya sudah punya pekerjaan sudah punya harta maka kalau mau mengeluarkan har, e, zakat fitrah anak yang sudah berpendapatan itu bapaknya harus izin ojo morong ketok noy e. li zakatmu tak tokno ya Ojo ngetokno mana Lu enak, 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 itu Wong anak es dua harta kok punya tabungan. Izin dulu, le. Zakatmu tak tokno ya, izin no ya. Oh enggak, pak, saya izini untuk mengeluarkan zakat fitrah saya. Nah, itu baru boleh. Yeah. Ya, nah, karena itu harus berhati-hati dalam hal ini. Kadang-kadang wong uh, salah di dalam prakteknya itu. Hmm. Kemudian bagi ibu-ibu Jangan ngambil berasnya yang di rumah ya sing ditukokno bojone gue ya. Paham ya? Kemudian mengeluarkan zakat daripada anak-anaknya. Ngomong sik nang bojone. ya, Pak, iku beras sing di buri tak wadahi itu Keresek ya. Kresek ya, zakat zakatnya arek-arek izin sama suami. ojok moro-moro ngetok-ngetok ya. ngomong dulu izin dulu sama suaminya. Istri mengeluarkan zakat untuk anak yang menjadi tanggungan suami ini harus seizin suha, suami kemudian yang dipertanyakan juga yaitu ukuran zakat fitrah ukuran zakat fitrah ini macam-macam sebenarnya ada ulama yang mengatakan satu sok itu dua kilo setengah ada yang mengatakan 2,75 misalnya nah, Lu melok sing ojo ya sing di ayah, bebe, jaga rugi <gif> ya ndak ya, jangan juga eh sebagian ulama kiai sebagian para habaib malah dilebeni telung kilo wong sampean zakat fitrah setahun pingsan ae eh, ya ndak pedulan kan setahun pingsan nah kalau bisa mengikuti pendapat yang ini sebagai bentuk ikhtiar atau berhati-hati ya yeah, buat timbangannya tidak kena misalnya lek like sampai pas no dua setengah timbangannya rusak tidak sampai lurus tengah itu tidak sah ini. Nah, untuk berhati-hati cangkep no telung kilo wis ya yeah, nanti pahalanya insya Allah ya bi Allah ya yeah, tiga kilo ya, nah, ditempati kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat zakat fitrah bib oleh tidak bib zakat fitrah pakai uang wis melok madhab syafi'i aja Madhab Syafi'i bayarnya pakai beras, ya, yeah. insya Allah tidak ruwet kok, ya, yeah, tidak ruwet, ya, yeah, tuku beras tidak, kok tuku emas, sebenarnya. di di dia beras ya, tinggal beli aja. Katanya Ustadz Fulan katanya ini boleh bayar uang, ya yeah, kita ngikuti Madhab Syafi'i aja karena kita Madhabnya adalah Madhab Syafi'i. Syafi hmm. Kemudian jangan lupa ketika mau zakat fitrah diniati. Harus bahasa Arab, ndak bahasa Meduro, ndak apa-apa. Bahasa Jawa, ndak apa-apa. Bahasa Indonesia, ndak masalah. Eh, kak enak, kurang afdol. Ya silakan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ya. Nawa itu an ukhrija zakat fitri an nafsi lillahi taala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya pribadi lillahi taala karena Allah taala. Sampai bahasa Indonesia ndak apa-apa ya atik di apa jadi berhasil diurap pak ya yaitu eh, kebiasaan ya kebiasaan dari masyarakat mau diurap mau diowur mau di bebas ya tidak dicekel pun tidak apa, apa yang penting niat dalam hati ketika menyerahkan kepada orang yang berhak ya atau ketika memisahkan boleh sampai wis misah no. oh iki kayak zakat fitrah niat ono, wis. boleh itu cukup atau niat ketika menyerahkan kepada wakil ono oh, sing bagian wakili ya amilnya atau niat ketika menyerahkan kepada dia atau niatnya sampai wakilkan juga wis tak wakil no iki kayak no wong sing butuh niat sampean sampai sampean wakili ini boleh juga eh itu kemarin ada orang tanya, Bib, beras yang saya beli itu plastikan, Bib, 3 kilo. Itu harus dibuka lah Ya tidak, tidak harus. Yang penting niat. Lu di uru Tidak, Kalau mau dibuka silakan. Tidak dibuka juga sah. Ya, juga sah, tidak ada masalah. Bagi bapak kalau mengeluarkan zakat istrinya dan anaknya, maka niatnya nawaitu an ukhrija zakat al fitri an sopo bujuni an zaujati ya yeah. sopo misalnya atau an waladi anak saya fulan misalnya lillahi taala untuk siapa sebutkan ya yeah. nah, ini diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat harta di dalam Al-Qur'an innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya yeah. wal 'amilina 'alaiha ila akhir ada delapan golongan itu ya. Orang fakir, orang miskin, amil, kemudian muallaf, muallafati kulubuhum, kemudian budak, orang yang punya utang, orang yang musafir, ya, orang yang eh, perang, ikut perang membela agama. Ya? Nah, itu orang delapan golongan itu yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, ini perlu diingatkan kembali menyerahkan zakat fitrah kepada Ustadz Habib Kiai kadang sah kadang tidak karena kadang-kadang Ustadz Habib Kiai yang diserai zakat fitrah ternyata orang yang tidak mustahik yang tidak berhak menerima lu Ustadz itu motor ya <guruh> Habib sepeda motor itu misalnya. <guruh> Lo ini misalnya rumahnya dua, ye. bukan mustahik berarti kecuali kalau ustadznya itu fakir, nah ya ini boleh. Ya, dan itu lebih afdol ngekei ustadz fakir ya bagus itu. Tapi kalau ustadz sugi okay, ya tidak sah itu hukumnya. Eh ya, kecuali lah ente niati wakil ustad antum wakilnya ya serahkan kepada orang yang butuh nah, itu boleh wakil berarti bukan 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 buat ustadznya berarti. Kemudian menyerahkan zakat, zakat fitrah ke masjid. Ini biasanya orang-orang ya, atau madrasah, pondok, yayasan. Itu udah ada zakat fitrah ke pondok itu. Oke, ibras pondok lah. Ya, zakat fitrah itu diberikan kepada orang. Berarti like, sampai menyerahkan ke masjid dan lain-lain itu hitungannya wakil nanti itu mewakilkan kepada panitia supaya diberikan kepada mustahik orang yang berhak dan mereka yang membuat tulisan-tulisan di masjid atau tempat-tempat itu amil zakat fitrah amil zakat fitrah itu bukan amil amil itu ditunjuk oleh pemerintah lek dewi berarti itu amil jadi-jadian Artinya tidak boleh bagi mereka untuk mengambil sedikit pun daripada beras zakat fitrah. Atas nama amil. Lu kan saya amil, Bib. Bagian ngatur oleh, Lu ndak um, sampai ndak ditunjuk sama pemerintah kok. Kecuali kalau sampai ngambilnya atas nama fakir miskin, ndak apa-apa. Tapi kalau atas nama amil ndak bisa itu masjid-masjid itu dia harus menyerahkan kepada orang-orang yang berhak. Tidak boleh dipek dewi atas nama amil. Ini perlu di, diingatkan dan diperhatikan. Ojo oh, sampai gara-gara beras telung kilo, enam kilo sampai makan haram nanti. Eman, ya, wis poso-poso. Mari jupuk barang yang bukan haknya dia. Hmm. Kemudian bagi orang yang ingin menyerahkan zakat fitrah sendiri, jangan diserahkan kepada anak kecil anak yang belum balik eh tidak boleh itu serahkan anak bapak eh, yang miskin serahkan kepada orang tuanya yang fakir dari itu. Hmm. yang terakhir jangan sampai panitia zakat fitrah itu karena salah ngatur beras yang diberikan kembali kepada pemiliknya <tuh> ya anak mau ngekek beras zakat fitrah diwakilkan kemudian dibalik no ternyata nyampe ke orangnya lagi karena cara ngatur yang kurang pas. Karena itu diatur. Ya, diatur. Bu ditandai dah. Apa ya apa ya? Dari mana? Oh, dari lor misalnya. Oh, tandai. Tandai Dewi. Iki lor sebelah gini ya. Dari mana? Kidul. Oh, kidul. Tanda ono. Tanda lain. Nanti yang kidul ini serahkan fakir miskin yang di utara. Eh, ya yang utara serahkan kepada fakir miskin yang di selatan. Nah, itu aman itu. Nah, Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mengeluarkan zakat fitrah dengan cara yang diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pahala puasa kita yang kita dapatkan adalah pahala puasa yang sempurna nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Shallallahu Alaihi Wasallam. وعلي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته